Assalamualaikum semua. Di video kali ini aku mau nge-review baju atau outfit anak yang aku beli di Shopee. Untuk link produknya aku taruh di deskripsi ya. Langsung aja ke outfit yang pertama. Di sini Ara pakai dress ruffle warna pink. Untuk detail kerah tangan dan juga roknya itu dibentukin ruffle gitu, jadi menambah gemes banget. Untuk warna lainnya banyak, bahannya jatuh, adem dan nyaman dipakai anak. Dimix sama hijab Diandra Pastan warna abu-abu. Outfit selanjutnya di sini Ara pakai pasmina warna pink, tunik warna pink dan juga culotte warna putih. Nah, untuk detail tuniknya si lingkar lehernya itu pas banget masuk, dan kalau pakai hijab nggak kelihatan lehernya. Ada detail kerah melingkar warna putih dan di bagian dada ngerempel ke bawah, jatuh banget, bahannya juga adem. Culotte-nya dari toko yang sama juga warna putih. Ada detail sakunya dan gak gampang kusut. Outfit selanjutnya di sini ada one set. Di sini Ara pakai warna pink terakota sama yang abu. Bahannya dari linen crinkle gitu, jadi nggak mudah kusut. Untuk detail baju ada lace di bagian kerah dan bagian bawah dress. Pergelangan tangan dipakein karet dan celananya di style jogger gitu. Untuk hijab marun dan milo di toko yang berbeda, aku taruh linknya di deskripsi ya. Sebelum lanjut ke outfit selanjutnya, di sini aku mau share body care yang sering aku pakai. Tentunya as always selalu dari Scarlett Whitening. Karena jujur aku ketagihan banget sama body care dari Scarlett ini, karena dengan wanginya itu loh yang tahan lama dan gak pasaran juga. Dan akhirnya aku punya yang varian coffee-nya. Pas buka kemasannya aku langsung mencium wangi-wangi coffee gitu, jadi lapar kan bulan puasa gini. Yang aku suka dari scrubnya ini, butirannya tuh halus, nggak bikin sakit, mengandung glutathione dan vitamin E, jadi mengangkat sel kulit mati. Nah, untuk shower scrubnya juga sama ya, dipakai fungsinya kayak sabun gitu sesudah scrubbing. Ada butiran beige halus juga yang nggak bikin sakit, untuk mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit jadi lebih cerah, mengandung glutathione, vitamin E dan kolagen. Setelah mandi dan kering dilanjut pakai body lotionnya Scarlett yang varian Jolly. Yang varian Jolly ini favorit aku banget karena wanginya seger dan gak enak gitu kalau dicium, dan yang pastinya membuat kulit jadi lembut dan lebih cerah. Tuh kan perbandingannya beda banget. Untuk pemakaian rutin bisa banget mencerahkan kulit secara permanen. Nah, dan untuk harga per satunya body care Scarlett dibanderol Rp75.000, sudah berbepom, non test on animal dan halal juga. Buat kalian yang mau beli langsung aja cek link di deskripsi aku, karena zaman sekarang takut ada yang KW-nya gitu, jadi harus hati-hati ya. Outfit lebaran selanjutnya di sini aku pilih tunik dengan culotte warna putih, super elegan banget, detail lace bunga-bunganya gitu, membuat kayak vibes Ramadan banget gitu loh. Dan untuk culotte-nya bahan dari scuba premium, tebel banget, jadi nggak akan rawang. Dan ini dia setelah dipakainya, benar-benar cute kan? Nah, untuk topi baret dan jilbab, sepatu, Vespa dan lain-lain, aku taruh link produknya di deskripsi ya. Outfit selanjutnya di sini aku ada dress 2-in-1 sama face-nya gitu, warna hitam putih. Face-nya bisa dilepas pasang dan bisa dibentukkan pita di belakang atau di depannya sesuai selera kalian. Dan untuk bahannya benar-benar adem, gak gampang kusut. Detail ruffle umpak yang membuat dress ini semakin anggun. Dan segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini ya. Semoga kebaikan kalian menjadi pahala. Terima kasih. See you on my next video.